Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gerak 4, sehat-sehat kan? Kali ini kita bertemu dalam literasi Civic Social and Ethics Studies. Kalian akan membuat Me on the Map. Apa saja ya alat dan bahan yang dibutuhkan? Dan bagaimana ya caranya membuatnya? Mari kita simak. Ini dia alat dan bahan yang kalian butuhkan. Yang pertama, worksheet Me on the Map. Kedua, kertas buffalo kuning. Ketiga, gunting. Keempat, pensil. Kemudian pensil warna. Dan jangan lupa lem. Inilah cara membuatnya. Siapkan worksheetnya dan siapkan gunting. Gunting semua bagian dengan rapi. Dan jadilah seperti ini. Selanjutnya pada bagian warna biru tuliskan nama kalian. Pada warna hijau gambar diri kalian sendiri. Dan usahakan semirip mungkin. Pada bingkai oranye ini, silahkan gambar rumah kalian. Jangan lupa untuk diwarnai ya. Pada kertas berbingkai ungu ini, silahkan kalian warnai di mana kalian tinggal. Kalau Miss Akta ada di Kabupaten Bantul. Pada warna Tosca, silahkan warnai di mana Yogyakarta berada. Yang terakhir, warnailah peta Indonesia. Lalu, ambil kertas buffalo kalian. Dan bagilah dua seperti ini. Siapkan lem dan tempelkan bagian yang paling besar dulu. Berilah lem sedikit saja di bagian atas seperti itu. Ulangilah sampai semua bagian tertempel ya. Jadilah Me on the Map, cantik kan? Itulah cara membuat Me on the Map. Mudah bukan? Sekian video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.